Kita awali informasi hari ini dari warga yang mulai membersihkan rumah mereka pasca longsor yang melanda pemukiman warga di Jalan Damai Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu malam kemarin. Kondisi banjir minggu pagi telah berangsur-angsur surut. Selain itu, longsor yang membentang sepanjang 10 meter terlihat jelas menimpa rumah warga. Saat ini lokasi longsoran tengah dalam pengerjaan oleh dinas terkait. Para warga yang rumahnya terdampak juga mulai berusaha mengevakuasi barang-barangnya yang semalam tak sempat dievakuasi. Tak ada harta benda yang bisa diselamatkan saat kejadian, hanya beberapa dokumen yang bisa diselamatkan.